Kereta lokal Garut Cibatuan keberangkatan dari Purwakarta pukul 17 lewat 15 menit. Kereta ini sebetulnya juga berangkat dari stasiun Cikarang ya, pukul 13 lewat 5 menit. Jadi kalau ingin naik kereta ini dari Cikarang, naik pukul 13 lewat 5 sampai Purwakarta pukul 16 dan berangkat kembali pukul 17 lewat 15. Tiba di stasiun Cibatu pukul 21 lewat 34 menit dan akan melanjutkan perjalanan ke stasiun Garut. Petugas yang berdinas siang di rumah sinyal Bapak Ahmad Kosim sejak pukul 14 hingga 22.
Oke, Pak Ahmad Qasim nampaknya sudah selesai dinas nih, Pak. Oke, Pak, sudah di aplus. Aplus ya, sama Pak Dede ya. Besok masuk pagi. Nah, ini Genta apa nih, Pak? Serayu, Pak. Oh, Serayu. Serayu dari sana. Oh, parsel berubah lagi apa gimana nih? Wahainya agak telat lagi, Pak. Oh, karena tergantung banyaknya barang ya, Pak ya. Jadi kadang dia cepat masuk kan sini. Muatnya kalau udah dikit agak ini. Oke. Banyak barang kayaknya. Ya biasanya parsel kadang masuk jalur 3 Pak ya. Iya. Berarti ini Serayu masuk duluan nih. Iya. Ini udah ada asap-asap Pak. Malam Jumat lumayan bikin merinding dikit Pak. Beda nih auranya nih Pak. Waduh. Malam Jumat. Pasti langsung pulang nih. Mantap. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya Ahmad Qasim, nanti kita tag ya. Thank you.
tidak support, Pak. Kasim langsung pulang. Pulang, Pak. Nggak nunggu parsel ya? Ya, Pak. Udah ngantuk nih. Ya udah, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Makasih ya, Pak. Banyak, Pak. Siap. Ayo, Pak, ya. Duluan saya, Pak. Besok apa? Pagi. Oh, berarti besok melayani Abah Nanang Lodaya, ya? Bisa, Pak. Pak Nanang. Oke, mudah-mudahan saya bisa ketemu juga, Pak. Sehat selalu, Pak. Hati-hati di jalan. Siap. Pak, duluan, Pak, ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.